Oke guys, kita sekarang sudah sampai di lokasi penyorbean sapi buat korbanan. Jangan lupa subscribe, like dan komennya biar channel saya semakin berkembang. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan senantiasa lihat video-video saya. Oke, ikuti terus videonya. Ini adalah penampakan sapi-sapi di kandang Mas Sinten, Mas namanya. Santo. Mas Santo, ini Mas Santo loh. Ini di kandang ada 5 ekor ya, Mas? Ya. Ada 5 ekor. Yang sudah besar 3 ekor. Yang lepas ini enggak, Dok? Yang lepas 3 ekor, Lur. Yang cari korbanan besar-besar bisa langsung menghubungi Mas Santo di nomor di bawah ini. Nanti kita tanya-tanya buat harga sapi-sapinya Mas Yanto. Bagi yang kepo buat harga sapinya, 3 ekor ini lor, 1 terus 2 terus paling ujung itu limosin 3, yang 2 si metal, yang 1 limosin. Ini metal campur limosin ya Mas? Blasteran. Blasteran. Terus yang di sana anyar ki Mas? Yang lor. Baru 2 bulan. Harga beli berapa dulu, Mas? Tukune 17. 17. Song sate luwung. Lumayan ya. Itu untuk murah. Iya. Lagi 20. Nggih. Botak nama iki sing iki. Pirang sasi? Pirang sasi itu kan pirang? Ya. Harga pembelian 14 dan ini 17. Ya mari gandangnya kok. Nek kong ngarep ketok gudi-gudi nek kong guri. Heeh. Cili. Nek asli nek mung jowo dhewe siji-siji ketok gedhe. Ketok gedhe. Iki nek dhewe gedhe ya iki kok kok pasar iki gedhe ya, Mas. Masuk dong ngono awake. Men keterak iki kepangan iki kan. Heeh, dadi cilik-cilik ya. Kancane gedhe-gedhe dadi cilik-cilik. Oke lah kita lihat dari belakang. Ini karena kamera saya yang belakang itu agak berawut alias agak kotor kameranya. Jadi aku pakai kamera depan enggak apa-apa ya, Lur. Nah, ini dari belakang. Satu, dua, terus tiga ini. Kok ora seneng golek sing sempole dawu lho, Mas. Kowe kok gak seneng golek sing bokonge dawu ngono lho. Ya bobot nek bokong dawu menyesuaikan rego iki, Mas. Oh, iya. Ya. Ya. No, ya, ya. Kakaknya ampun lah ya. Iya. Oke, kita tanya buat harga. Tak tanya masnya untuk harga. Yang paling sini minta berapa ini, Mas? Ini. Nah. Dua tujuh. Terus yang sini. Berapa lor? 30 wajib nego itu. 30 nego yang sana 27 nak apa nego? Nego siti. Nego siti 30 nego siti lor. Nego ini akeh ini 30. Nego los. Nak orang nego ojo. Nego los iki lor. Cara orang bayar ya orang go sapi ayo lor. Yang ini. Yang ini piro 28. 28. Dagingnya atau siki mosin asli ini mosin minta 28 minta 28 ini minta 30 ini minta 27
Yang ini. Del apa ora? Ojo dhisik lho. Enggak boleh dibeli dulu ini. Anak baru. Itu juga anak baru. Nek khusus aku lah ya kita go balik. Ora apa-apa aja ditinggali ae. Ditinggali lho. Wis saiklase sing ninggali. Oke lah itu tadi buat update harga sapi-sapinya. Nomor WA ku sindik wau ya, Mas. Mau tak tinggalane nomor WA. Engko nek do golek ben hubungi kowe langsung. Iya. Nek pengen nelpon aku ya oleh lor. Aku ben tak tukon pulsa. Nek kandang e. Nek kandang langsung lor, yang enggak tahu tempatnya bisa saya antar. Nah, pokoknya boles lor. Neku sak dadine. Ini sawane sak cocoke. Udah lama Mas untuk piara sapinya, ternak sapinya. Malah lagi pemula ya, Om. Udah untuk di kandang ini sudah jual berapa kali? Kurang tahu ado lho. Loh, wah ini baru pertama berarti. Baru pertama ini lho. Jadi untuk penjualan pertama ya, Mas ya. Dulunya Masnya merantau apa? Merantau ya Masnya dulu. Dulu merantaunya di mana, Mas? Merantau neng Sumatera. Sumatera. Jadi karet gitu, Mas. Iya. Apa sawit? Nang karetan ya. Oh, di karet, di sawit tuh. Jadi berapa lama Mas kira-kira merantaunya di sana? Piro yo. Bolak-balik yo paling yo ono 5 tahun. Ada 5 tahun ya. Ada 5 tahun. Berarti itu lahan sendiri apa punya orang kalau di sana? Gone uang. Oh, jadi ikut orang ya untuk terus itu karetnya dan sawit juga. Kosong Mas. Ora tahu sawit nang karetan berarti lho. Kayak enak delok sawitan lho. Goloki sawit gudi-gudi walah. Iya. Neng nek wis ngono ya. Ora kroso ya. Ya. Ketoke dhuwit entuk bro semangat. Ya iku lah. Ketok dhuwit bro ya semangat rekoso lah lur. Ngono ta ya semangat tok. Ini untuk pakannya rumput ngarit, aritan ini dari galeng-galeng sawah di jalan-jalan itu. Enggak nanam rumput sendiri, Mas. Nanam. Selingan lah. Oh, selingan. Nanamnya rumput gajah, otot apa? Campur otot. Nah, otot tuh kayak nama dus wae kok lho. Ora doyan. Ora doyan mana? Kudu ya. Perawatan kurang kasih, 5 tasi. Sekitar kurang lebih 5 bulan lah, perawatan 5 bulan berarti ini bulan 6 awal tahun berarti ya belinya. Belinya berarti awal tahun Januari. Juni ya. Oh, ini Juni. 5 bulan. Oke. Okay. Oh, wis payu siji. Elo to. Sikile rada loro. Betul. Murah apa? Normal. Normal murah. Oh, sikile wis ngono kae sendiri. Iya iku lah, sikile sendiri dong anu kok. Aku risan kok ngene. Sikile sendiri kan dong ini ora kurang jejeg. Kurang tekan. Heeh, kurang jejeg. Terus aku kan ini tak ngusui nah. Nah, badanku tak full nos pisan ngono lho. Untuk modote. Nah, aku. Ngisi tadi. Heeh, menisan ngisi. Urung. Aku nak ngetokno urung lemu ngono. Tanggung aku badanku. Menisan lemu. Kurang ngisi. Nek pakane mbok kasih pirang kilo iki, Mas? Untuk konsentrat. Konsentrate sekitar nek aku piro? 10 piring yo 5 kilo. Sepiring iku yo sekitar setengah kilo lah. Biasanya polar polar tak wae kurang piring sekilo 5 sedino apa sekali combor sekali combor 5 kilo 2 kali 10 kilo ditambah 1 kilo 2 kali 12 kilo ya Mas ya sehari 10 kiloan lah kurang lebih
Berarti kurang lebih 10 kilo buat pakan konsentrat. Untuk hijauannya los ya, Mas. Hijauan. Kadhane ora. Ora. Nek awan tok karo nek bengi. Hijauan 2 kali siang dan malam. Oke, Lur. Itu tadi bincang-bincang kita sama Mas perantauan Sumatera. Jadi rekan-rekan yang merantau di Sumatera, jangan putus asa, jangan pantang menyerah. Menabunglah, nanti kita bikin usaha di rumah biar enggak merantau terus, Lur. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.